MOU antara PWI, RRI Sorong, dan Uni Muda Sorong Papua Barat Daya. Momen penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan juga Radio Republik Indonesia Sorong dan juga Persatuan Wartawan Indonesia Sorong Raya. Ini disaksikan juga dari teman-teman dari SKK Migas dan juga unsur pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kepada bapak-bapak kami persilakan untuk mulai penandatanganan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Majusmu berdiri sambil. Tahan sambil didokumentasikan bapak-bapak. Ya, masing-masing dari RRI, PWI dan Uni Muda untuk memegang dan foto bersama. Dan tadi kegiatan pertama kita sudah melihat pendatangan Memorandum of Understanding yang terkait dengan MOU antara Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong dengan Radio Republik Indonesia Sorong dan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sorong Raya. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat kepada Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Papua Maluku, Bapak Galih B. Agustiawan. Selanjutnya pada Bapak Ketua PWI Sorong Raya Bapak Wahyudi. Selanjutnya Kepala LPPRI Sorong Bapak Jamis Wae. Awalnya, Bapak. Selanjutnya pemenang Kat 3S Binaan SKK Migas Perwakilan Papua Maluku yang kami hormati. Selanjutnya adalah Bapak Rektor Uni Muda Sorong dan para staf kampus Uni Muda Sorong, para dosen, jajaran teman-teman sekalian dari bagian foto-foto Uni Muda dan Bapak. Jadi saya sebutkan namanya. Selamat datang di kampus Uni Muda Sorong. Selanjutnya saya akan memulai bagian diskusi pada siang hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Rektor Uni Muda Sorong. Kepada Bapak, waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Mewakili SKK Migas Sorong, Juli, saya ramai dan
kami ambil magister sama-sama. Energi tolong buat PWG tolong layar nanti harus diganti PWG Papua Barat Daya nama wartawan teman-teman pimpinan. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua pelaksananya kegiatan tadi sudah dibahas ada tatanan MOU mungkin nanti ada mungkin dengan kita langsung implementasinya jadi kita saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri apabila ingin menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. OA dengan Pemuda ini, kalau RRI sebelumnya sudah pernah ada MOU, namun untuk yang program MBKM ini baru akan dilaksanakan di RRI ini. Awalnya memang kami PWI punya sebuah latihan yang kami lakukan secara berkelanjutan di RRI ini adalah Gosku Kampus dan Gosku Sekolah. Kebetulan teman-teman dari Pemuda pernah terbaik yang ingin melaksanakan di dalam Gosku Kampus atau Gosku School itu ada materi pelatihan yang akan kami share kepada adik-adik kita yang ada di sekolah maupun kampus dan beruntungnya waktu itu saya ingin ataupun ingin memiliki rekanan yang punya kontribusi untuk memberikan masukan dengan pelahan terhadap kegiatan-kegiatan PWI salah satunya materi. Kemudian dari setelah diskusi dengan wakil rektor yang ada di Unimuda, jadi kita sepakat kenapa tidak kita melakukan MOU berarti bahwa di Unimuda juga ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat datang kepada semua. Mungkin Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian, kesan saya pertama. Ini memang baru pertama kali juga saya boleh masuk di kampus Unimuda. Jujur, saya mengatakan bahwa saya masuk kampus ini saya rasa nyaman, aman. Nyaman, aman. Saya tenang, suasananya juga damai. Dan juga di sini mungkin saya perlu sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa waktu COVID tahun 2020-2021 kami dari Sekatan Migas memang sempat mengadakan kegiatan lomba karya tulis ilmiah KKI. Jadi kami bekerja sama juga berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus Unpa Papua Barat dan juga teman-teman media. Kami mengadakan event lomba karya tulis ilmiah dan di situ banyak adik-adik mahasiswa mahasiswa juga mereka berpartisipasi dalam kegiatan lomba karya tulis ilmiah yang kami sandingkan antara mahasiswa-mahasiswi dan teman-teman dari media. Saya tuh agak bukan sedikit ya banyak ya, agak kaget juga maksudnya dengan adik-adik dari mahasiswi Unimuda. Di situ kami memang melakukan lomba karya tulis ilmiah itu dari masing-masing universitas, mereka melakukan presentasi. Dan saya melihat bahwa wow, adik-adik dari Unimuda ini mereka punya presentasinya tuh bagus sekali dan dia presentasi itu sama kayak kampus-kampus yang ada di wilayah Jawa. Dan saya kemarin tuh kaget sekali dan mereka pintar ya, maksud mereka presentasi dan itu pun juga ada apresiasi dari pimpinan kami juga ya. Karena kita berkolaborasi SK Migas Pusat dan SK Migas Perwakilan. Nah, di situ ada pimpinan kami dari Jakarta mengatakan bahwa
bahwa ternyata Universitas Muda juga mereka melakukan presentasi itu bagus sekali. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan kemarin mereka juara dua ya kompetisinya di YouTube. Jadi kemarin tuh yang event yang tahun 2021 itu memang adik-adik dari mahasiswa muda tuh bagus sekali mereka melakukan presentasi dengan gaya bahasa yang mereka presentasi itu sama kayak saudara-saudara kita dari Jawa begitu. Dan memang saya sempat korek-korek informasi juga kalau di muda memang sering ya mengirimkan mahasiswa-mahasiswi dari studi banding terus mereka ikut perlombaan-perlombaan di Jawa. Gitu memang mungkin sering sekali ya ikut kegiatan di Jawa, jadi tugas mereka tuh bagus sekali. Itu pesan saya sih Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen dan para undangan sekalian. Ya saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor, PWI, DRI juga, Bapak Ibu di mana kami bisa berkolaborasi, bersinergi juga dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Ini kami dari sekalian yang menyampaikan terima kasih untuk sinergi kita dan kolaborasi kita untuk kegiatan-kegiatan Multigas di wilayah kampus, khususnya di Uni Muda. Mungkin sebagai informasi apa yang disampaikan oleh Dewi dan Ketua PWI bahwa MOU itu memang bukan dari kami perwakilan, dari pusat. Nanti mungkin Bapak Rektor bisa membuat surat, nanti bisa komunikasi dengan Pak Gali atau staf-staf Pak Gali terkait proses-proses apa yang mesti dilakukan oleh Uni Muda dan nanti bisa melakukan MOU dengan sekarang dia pusat. Nanti mungkin turunannya dari MOU itu yang bisa dilakukan dengan PKS. Mungkin kerjasama antara Kepala Perwakilan kami dia sudah Pak Maluku dan Bapak Rektor. Di sini juga mungkin sebagai informasi buat Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen dan para hadirin sekalian bahwa memang kami di SK kami sendiri ada punya program yang sering kami lakukan setiap tahun. Kami lakukan yaitu ada posko kampus, itu lebih banyak ke kampus yang ada di wilayah Papua Barat, Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara. Jadi wilayah kegiatan kami meliputi Papua dan Maluku. Di situ ada posko kampus, terus ada komunitas pengajar. Kami memang sempat melakukan program komunitas pengajar itu dengan UNJAN. UNJAN itu sudah kami lakukan. Kebetulan karena di UNJAN itu ada divisi hukum, ada fakultas hukum, jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari pusat. Ada divisi hukum yang melakukan yang memberikan materi ya terkait dengan jurusan hukum yang ada di UNJAN. Mungkin nanti kita disesuaikan dengan kurikulum-kurikulum dari kampus kalau memang ada program komunitas pengajar. Mungkin yang untuk pemula untuk Uni Muda bisa masuk kampus dulu lah pengenalan kegiatan Multigas. Nanti mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan program Multigas mengajar, mungkin kita bisa lanjutkan nanti dengan kurikulum-kurikulum dari kampus. Mungkin itu tambahan dari kami Bapak Rektor. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak untuk sinergi dan kolaborasi dari pihak PWI dari Uni Muda sendiri Bapak Rektor. Dan kami dari SK Migas bersama mitra kerja kami Migas yang berada di wilayah Surabaya ada Petrogas, ada Pertamina EPK Lamono dan Wandor. Sekian, mohon maaf dan terima kasih banyak. Selamat pagi dan selamat siang. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Pak Ketua PBI, terima kasih Ibu dan Migas sama tim, Pak Rektor bersama tim. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor sama Pak Dosen di tempat ini sangat luar biasa. Dari disampaikan oleh Ibu, saya juga itu langsung cara namanya masuk dalam nyaman di sini, lingkungannya, keramah tamahannya. Terkadang kita melihat hal segala hal kecil dalam berkomunikasi itu, hal itu sangat perannya sangat penting.
ada ilmu sekarang public speaking dan bagian dari mungkin PR kan turunan dari PR public speaking. Komunikasinya tadi biar auranya itu dalam ruangan itu dan kan sebagai satu keluarga besar dari Uni Muda. Saya menyampaikan terima kasih Pak atas penantangan yang boleh ini. Tadi Pak Rektor juga, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus kolaborasi. Tim dia juga kan di media, Pak. Ya, termasuk mungkin BWG. Sorong Raya ini.